Dah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Lur. Kita survei again. Sambil ngobrol tipis-tipis. Enak cerita. Penelitian, belajar. Tapi belajarnya gak bisa disebut sih. Pendek di sini. Pendek di sini. Ladies first, bro. Tinggi nih. Penelitian, belajar, ya, orang nak guru nih, orang nak mentor, ya, orang nak leader, itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Nah, kan di kemungkinan paling besar yo kita nggak ketemu. Arahe nanti. Jadi memang butuh banget sing jenenge guru, butuh banget sing jenenge saran, kritik dan lain sebagainya. Nah, ya bagi kita mengerjakan sesuatu, meneliti sesuatu, ya norane arahan memang rumit. Ya kita belajar. Dari apa? Gurune kita terusan. Gurune kita pengalaman. Pengalaman kita. Ya kalau mau cek kiri kanan ya pengalamane uang kan ngono. Jadi pengalaman kuwi maulah gurune. Tapi pengalaman iku mau tanpa kita enek koreksi. Kita enggak ngerti di mana letak kelemahan kita, di mana letak kesalahan kita ngono lho. Terus di saat iku bener kita pun enggak ngerti karena enggak ana sing ngomong iku bener loh. Tema butuh banget. Dan ya mungkin di sinilah kita iso menyadari betapa pentingnya iku guru. Betapa jasa-jasa guru kita dulu. Walaupun mungkin ilmune untuk saat ini enggak ada sebagian mungkin enggak kepake. Tapi tetap sing jenenge guru iku tetap okeh jasane nggone awake. Dadi yen iso diiling-iling walaupun kita enggak iso mungkin ya sing jelas enggak iso bales lah. Tapi setidaknya kita bisa mengingat dan berterima kasih kepada beliau atas apa yang beliau ajarkan. Beliau pernah berikan. Jadi bagi sing wis duwe buntut, wis duwe anak, yo yen iso bener-bener dikasih pemahaman, pengertian bahwa guru mereka itu adalah yang terbaik.
apapun yang guru ajarkan, apapun yang guru lakukan, misalkan beliau ada menegur, baik itu menegur baik maupun kadang-kadang ada yang menegur secara kasar, mungkin karena wis kebangetan. Tapi aja sedih. Karena apa saiki lek arek-arek saiki nurut koyo ngono ya sedikit-sedikit enggak terima karo gurune ngono lho. Enggak iso menghargai guru. Di belajar leh awake sing sebagai wong tuane gawe pengertian, dan kita sendiri bercermin apakah kita sudah berterima kasih kepada guru-guru kita dulu. Kalau belum, ya di saat kelak bisa berjumpa, bisa mengobrol, ya mungkin ucapan maaf itu bisa membantu kita. Ucapan terima kasih, walaupun itu mungkin terlambat, walaupun itu bukan hal yang diminta dari beliau-beliau, tapi setidaknya dari kita sebagai murid, kita memberi penghargaan kepada beliau. Intermezzo ya lor. Mayan padet daerah kene. Hati-hati tenan nih konopi. Ayo daerah Pangkalan Bus dan dalane lo, sing nggak muati. Jaga dalane iso mulus, tapi ya mungkin ikulah. Antirannya panjang. dalane iso mulus, sono paling ya enak. Tapi mungkin ya enak alasan lah. Jika bingung oki, ben mungkin orang banter-banteran yang dalan. Kita cek daerah kene pas lampu hijau ke lagi. Oke orang saya masuk radar, siji gawe bisa lewat. Lewat radar ya. Dua masuk radar. Waduh, seweneng lek nek ngono pokoke. Golek enak surprise ngono. Bingung. Pinggir. Denilah karepe wong-wong. Kita sih sekedar numpang lewat ae. Upacara terus yo. Persiapan anu iki lho. Persiapan pemilu ki mungkin wong-wong penting lur, wong-wong penting. Kita masyarakat mah slow ae. Edet kok dawa dongaran. Oh iya, kok sampe toko 1 2 3 4 5 dongaran, 5 mobil. Baris biasanya paling siji, paling kenceng loro. Ini sampai 5 mobil baris. Sampai 5 mobil baris biasanya nggak sampai.